Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami perbaharui informasi kamu untuk berita seputar Bumi Gordang Sambilan dalam Madinah 24 jam peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal. Informasi pertama, Zulfahri Siagian SH dilantik jadi Sekretaris Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Sesuai dengan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 635 garing SEK garing KP.1 garing SK garing 8 Romawi garing 2019 tentang promosi dan mutasi pejabat struktural pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Zulfahri Siagian SH dilantik menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Informasi selanjutnya, melalui FKS Masyarakat Desa Huraba Bangun JUT. Selengkapnya setelah jeda iklan berikut ini. Bangun daerah ini dengan bayar pajak. Bayarlah pajak daerah dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Bayarlah rekening listrik Anda mulai tanggal 2 hingga tanggal 20. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan PT PLN Perso Rayon Panjabungan. Terima kasih masih bersama kami di Madinah 24 jam peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal. Jalan Usaha Tani atau JUT merupakan akses transportasi untuk mengangkut hasil tani masyarakat. Pembangunan JUT sesuatu yang sangat didambakan oleh masyarakat Desa Huraba sebagai sarana transportasi mengangkut hasil tani mereka. Dengan adanya bantuan dari Kementerian Sosial kepada Forum Keserasian Sosial atau FKS, Huraba Sejahtera, wadah masyarakat sebagai target bantuan dari Kementerian Sosial, JUT ini terbangun. Dalam FKS, masyarakat yang merencanakan dan menentukan kegiatan fisik apa yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat bersatu dalam membangun desanya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan Madinah 24 jam peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.